Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya teman-teman. Mak Nur habis pulang dari pasar ya. Mak Nur lagi beli persiapan buat puasa nanti ya. Karena di sini Mak Nur tidak pernah masak ya, maksudnya enggak boleh masak ya sama kakeknya. Jadi Mak Nur khusus menjagain nenek aja ya. Ini Mak Nur baru pulang dan di pasar tadi Mak Nur ketemu perabotan ya teman-teman. Kita review yuk. Dan inilah perabotannya Mak Nur ya hari ini. Mak Nur belanja habis 1000 ya teman-teman. Karena tadi Mak Nur mau beli buat nanti kalau buka puasa ya. Tuh seperti ini ya. Ini buat bikin kopi aja ya. Mungkin di sini enggak ada cau, enggak ada apa kolak kayak gitu ya. Mak Nur enggak tahu tadi beli aja kayak gini aja ya. Tahu-tahu ya uang 1000 ludes gitu aja ya, teman-teman. Ini harganya 200 ya. Murah, seandainya dibilang murah ya. Murah dibilang mahal ya mahal, karena gajinya Mak Nur aja cuma sekitar 500-an NT ya. 500 NT itu udah bersih gitu aja gitu ya. Karena harus potong pajak, potong apalah kayak gitu ya teman-teman. Terus kita taruh dulu di sini. Di situ ya. Ini Mak Nur ketemu lagi yang buat masak ya teman-teman. Karena mungkin Mak Nur buat masak mie aja ya kali ya. Nanti kalau puasa dicopin aja di ruang tamu sini ya. Karena dapurnya ada di lantai 2, terus di lantai 3 juga ada Cece sama suami sama anaknya. Di lantai 2 ada kakekku ya, teman-teman. Jadi mungkin Mak Nur hidupnya ada di ruang tamu aja sama nenek kayak gitu ya, teman-teman. Tidurnya Mak Nur juga di sini ya, tuh seperti itulah tidurnya Mak Nur, dan itu nenek aku di situ. Nah itu lemari lumayan lah buat ada gombal ya. Sama ini kalau masalah koper, Mak Nur kopernya ada di luar ya teman-teman. Dan ini kalau hari Sabtu Minggu itu penuh ya, penuh di situ itu anaknya pada datang yang jauh itu makannya di sini karena anaknya ada 3, terus yang masak itu istrinya ya. Aku tinggal aja makan. Jadi aku nggak punya kamar, tidurku ya di sini aja seperti inilah. Mak Nur, tapi nggak apa-apa lah. Kalau mau enak nanti di rumah sendiri ya teman-teman. Dan ini buat itu ya, buat masak mie seperti itu ya. Mak Nur tadi lihat temanku pernah ada ya yang itu yang pernah bilang katanya harganya 300 seperti itu ya. Lah tadi Mak Nur lihat aja seperti ini ya. Kita review dulu. Ini seperti apa ya? Nah, seperti ini aku juga belum mencoba. Ini dicolokin aja, tapi nanti ya, sekarang Mak Nur masih belum digunakan ya, teman-teman. Terus ini cuma seperti apa ya? Seperti ini aja, teman-teman. Dan ini dituang di sini terus dicuci gitu aja kayaknya ya. Ini seperti itu ya. Nah, tapi ya lumayan ya buat kita nanti, terus daripada kita nggak sahur ya. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan yang mau beli, mungkin buat kalian ya, daripada kita makan dingin, mungkin nanti kalau ada nasi malamnya tak taruh aja di sini sama telur gitu aja ya kari. Mungkin seperti itu aja. Terus nanti siang kita makan itu kita tinggal ngambil aja seperti itu. Nah, seperti itu bentuknya ya teman-teman. Dan ini colokannya. Hari ini Mak Nur itu beli ini ya. Ini 1000 NT ya tadi ya. Terus Mak Nur juga lihat itu ya, buat meja makan ya nanti ya. Mumpung ada, mungkin Mak Nur mumpung kelihatan gitu aja ya teman-teman. Seperti itulah. Ya, bagus ini ya, warna emas. Mak Nur suka banget sama warna emas seperti itu ya. Dan
juga murah ya teman-teman. Ini tadi 250 ya teman-teman. Ini buat taplak, nanti Mak Nur bawa pulang ya. Terus tak lupa Mak Nur tuh beli kopi, karena tujuannya Mak Nur kan Mak Nur juga itu ya, jauh ya dari toko indonya, Mak Nur nggak tahu di mana. Akhirnya Mak Nur beli kopi juga. Kopinya Mak Nur, kesukaannya Mak Nur itu kopi Vietnam ya teman-teman. Kopi Vietnam seperti ini ya. Ini juga nggak terlalu manis, kopinya juga nggak terlalu banyak ya. Ini harganya satu itu tadi 190 ya. Itu jualannya di sama dengan ini ya. Nah, ini Mak Nur nggak lupa beli kerupuknya ya, kerupuk kentang. Terus ini mau entah kasih ke itu si Meme ya, anaknya Ciciku. Terus Mak Nur tak lupa beli. Nah, ini ya. Jadi itu semua habis 1000 ya teman-teman. Tapi kita harus tetap sabar, ikhlas ya. Maksudnya apapun yang kita miliki ya, seperti apa ya, kita itu nggak bisa apa-apa. Maksudnya alhamdulillah, udah bersyukur saja ya. Kayak Mak Nur tadinya pertama kali datang itu memang nggak nyaman ya, karena jauh terus nggak ada teman sama sekali ya teman-teman. Jadi Mak Nur maksudnya Mak Nur belum tahu lah gimana keadaannya sini kayak gitu ya. Mak Nur kan di sini udah 5 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah Mak Nur sudah kerasan, tapi ya itu deket pasar ya. Jadi Mak Nur suka menghabiskan uang kayak gitu loh, beli barang yang tidak bermanfaat seperti itu ya teman. Ya maksudnya kalau seperti ini memang manfaat, walaupun di sini kita kan nggak mungkin ya minta sama majikan harus belikan kayak gitu ya. Daripada kita kelaparan ya, mending seperti itulah teman-teman. Dan ini aku sembunyikan dulu, nanti kalau ketahuan kakekku, daripada kakekku marah karena nenekku kan punya penyakit kadar gula, tapi kalau ada makanan dia minta seperti itu ya teman-teman. Jadi aku sisihkan dulu yang ini jajannya ya, gak usah diaduk-aduk. Nah, tinggal ini saja. Sambil cerita-cerita ya teman-teman, mungkin kalian ikut majikan ya, di apa itu majikanmu mungkin baik sekali ya sama kamu. Jadi manfaatkanlah ya, maksudnya kalian harus betah seperti itu ya. Mak Nur alhamdulillah yang kemarin, majikan yang kemarin Mak Nur try ada itu ya, tembus 8 tahun. Tapi di satu rumah itu tadinya yang sakit majikan lelaki, terus setelah itu majikan lelaki meninggal, akhirnya nenek. Waktu itu nenek sama kakek masih naik motor, suka ke pasar belanja ya teman-teman. Pas waktu majikanku sakit, jadi nggak lama itu kayak setelah majikanku lelaki meninggal, 2 tahunnya nenek aku sekitar 2 tahun lah nenek meninggal kayak gitu ya. Terus kemarin pas nenekku sekitar 4 tahun meninggal, kakekku baru meninggal kemarin, seperti itulah. Di sana Mak Nur nyaman banget, tapi Mak Nur kerjanya ya itu ngarit macul kayak gitu ya, sampai Mak Nur gosong sama sekali. Terus jauh juga dari pasar. Kalau belanja Mak Nur harus online ya teman-teman. Tapi saya sarankan buat teman-teman ya, jangan terlalu boros, karena tujuan kamu kesini itu mencari nafkah buat masa depan ya, mungkin masa depan anak lah, suami kayak gitu ya, maksudnya buat bikin rumah atau apa ya teman-teman. Ya mungkin pengen beli mobil, pengen siapa tahu pengen pengen umroh atau haji seperti itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin ya, gaji kamu itu selalu simpan ya. Seandainya buat beli tanah kan juga bisa ya teman-teman. Jadi jangan terlalu menghamburkan seperti itu. Mak Nur juga kadang kilaf ya teman-teman. Kalau ada baju bagus Mak Nur beli, tapi ya mungkin bajunya Mak Nur udah jelek semua ya. Dulu karena di sana Mak Nur jarang beli baju ya teman-teman, suka dikasih aja. Nah, karena di sini nggak ada yang ngasih, karena apa? Satu rumah itu anaknya 3 lelaki semua. Jadi mana mungkin Mak Nur mau dikasih bajunya bekas, kan nggak ada.
Nah, terus itu menantunya kan kecil-kecil, Mak Nur orangnya gede, nah itu kan nggak muat. Nah, seperti itu teman. Jadi Mak Nur ya beli sendiri di pasar, tapi harganya yang murah-murah gitu aja. Karena nanti kalau murah kan kita buang, seperti itu nggak sia-sia ya. Kalau udah kotor kita buang, terus nanti beli lagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman, ini Mak Nur banyak bicara ya, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Terima kasih yang sudah setia ngikuti channelnya Mak Nur selama ini ya. Mak Nur cuma review itu ya, alat masak buat lebaran nanti, buat puasa lah ya. Seperti itulah teman-teman, terima kasih yang sudah dukung Mak Nur selama ini ya. Mak Nur ucapkan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.